Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali lagi ya hunting di Terminal TPA Anaya Kota Padang. Kita akan hunting lagi bus yang masuk ke dalam terminal ini. Dan apakah ada aktivitas menaikkan penumpang di terminal ini? Dan berapa unit ya bus yang masuk ke dalam terminal ini? Dan seperti apa keseruan hunting kita pada video kali ini? Biar gak penasaran seperti apa, yuk saksikan terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, terima kasih, selamat menonton. Ini kita masih menunggu kedatangan bus AKAP yang pertama yang masuk ke dalam terminal ini. Oke lah, kita tunggu aja ya, dan kita tunggu penumpang yang akan berangkat nih. Nah, ini dia armada pertama yang kita tunggu-tunggu masuk juga ke dalam terminal Anaya Kota Padang. Ini ada GJB Gumarang Jaya bersama Maunja Class Seat 30 Legres dengan julukan Kaluai Ribbon Nopin 47. Hari ini Gumarang tidak ada menaikkan penumpang, hanya di ram cek aja ya di terminal ini. Setelah tidak ada menaikkan penumpang dan hanya di ram cek aja di terminal ini, Gumarang Jaya Nopin 47 dengan bodi buatan dari Karoseri Adi Putro, jet bus 3 Voyager berangkat meninggalkan terminal ini Nopin 47 dengan julukan Kaluai Ribbon. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Gumarang Jaya Nopin 47. Mantap nih. Yang kedua yang masuk ke dalam terminal Anaya Kota Padang ini yang datang dari Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Paukamba, Pia Kota Padang, ANS Royal Executive Class dengan julukan Arjuna. Ini ANS trip yang pertama yang masuk ke dalam terminal. Hari ini ANS hanya di ram check aja ya, tidak ada menaikkan penumpang. Oke lah, kita tunggu aja nih berangkat meninggalkan terminal, hanya sebentar aja di terminal ya ANS nya Jara Solok ada lagi nih, medium pariwisata 3 unit ya. Di depannya ada Fajaya Wisata, dan di tengahnya ada Zivanes, dan di belakangnya ada Ravela Wisata. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat 3 unit medium pariwisata. Mantap nih, ini Zivanesnya full basuri ya, mantap. Dari Kota Padang ada lagi nih medium pariwisata yang membawa rombongan berwisata ABG Armada Bumi Minang. Ini menuju ke Solok dan Alahan Panjang. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat medium pariwisata ABG. Mantap nih medium pariwisata yang selanjutnya yang melintasi Panorama 1 Siti Njelawi. Ya, hari ini Panorama 1 Siti Njelawi ramenya luar biasa ya untuk hari ini nih. Bang, ini ada medium pariwisata Alesia Pariwisata yang datang dari arah Solok dan sekitarnya. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat pariwisata Alesia ya, mantap. Ini dia para penumpang yang naik dari Terminal Anaya Kota Padang yang naik ke bus Al Hijrah dengan kelas Sweet Family. Jadi ada 2 orang penumpang yang naik dari terminal ini, dan infonya 2 orang penumpang ini dia jauh-jauh dari Pasaman dan naik di terminal ini, dan tadi malam infonya sempat nginap juga ya di terminal ini dan dijaga oleh security yang ada di terminal ini. Oke lah, kita tunggu aja para penumpangnya naik ke dalam bus Al Hijrah Suite 21. Hari ini infonya yang Royal tidak masuk ke dalam terminal ya, jadi hanya yang Suite Family Suite 21 ini. Oke, kita tunggu nih penumpangnya naik dan busnya berangkat. Oke. Hari ini ada para calon penumpang yang melihat-lihat ke dalam bus Al Hijrah dan
Ines yang eksekutif kelas dengan julukan Mr. Kale tadi udah berangkat ya, meninggalkan terminal. Ini para penumpangnya udah mulai naik dan sebentar lagi bus akan diberangkatkan menuju Terminal Baru Solo dan juga Jabodetabek. Jadi hari ini untuk Ali Hijrah infonya penumpang full seat ya, dan tidak ada seat yang tersisa di dalam kabin Al Hijrah ini. Ya, buat para calon penumpang yang ingin naik dari terminal ini juga bisa ya. Silakan nih coba naik dari Terminal Anaya Kota Padang. Oke, kita tunggu berangkat Al Hijrah Suite Family. Setelah menaikkan dua orang penumpang dan di ramcek di terminal ini, Al Hijrah PT Al Hijrah Aulia Rahma berangkat meninggalkan terminal. Ini nanti bakalan singgah di loket Jalan Bypass KM8 dan Terminal Baru Solo langsung menuju Jabodetabek. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Al Hijrah. Oke, kita tunggu bus yang lainnya nih masuk ke dalam terminal ini ya. Ada bus Padang Jakarta yang ke-5, ada Gumarang Jaya. Gumarang Jaya bersama dengan kelas eksekutif kelas ini yang setara awalnya dari Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Pawakamba, Pia Kota Padang, Nopin 4. Ini Gumarang Jaya dengan julukan Red Horse. Hari ini hanya di ramcek aja dan tidak ada menaikkan penumpang. Oke lah, kita tunggu berangkat. Oke. Ada pemain tunggal satu-satunya Pariaman Pawakamba Padang Bengkulu Pia Lintas Tengah. Ini ada San Siliwangi Antarnusa Mercedes-Benz OC 500RF2542. Hari ini tidak ada menaikkan penumpang dan hanya singgah sebentar di terminal ini. Ini Gumarangnya sebentar lagi bakalan berangkat meninggalkan terminal nih. Terima kasih.